Selamat pagi, apa kabar? Semoga kita semua sehat, sejahtera, diberkati Tuhan. Hari ini saya mau baca bukunya Ibu Mary Riana yang tentang A Gift from Friend. A Gift from Friend. Wow, ini ada tulisannya dari Ibu Mary Riana. Wow, keren ya. Saya coba izin baca ya Bu Mary ya. Bukunya sudah diterbitkan itu di tahun 2000 berapa ini ya? Hanya dalam waktu singkat 4 tahun sejak kelulusannya, Mary Riana telah mendapatkan penghasilan lebih dari 1 juta dolar melalui bisnisnya. 1 juta dolar 17 miliar ya kira-kira. Betul ya, 1 juta 17 miliar. Pencapaian fenomenal ini dimuat di sebuah artikel berjudul dia mencapai 1 juta dolar pertamanya hanya di usia 26, keren ya. Di Koran Nasional Singapura, The Straits Times, tanggal 26 Januari 2007. Selain itu banyak artikel juga ditulis di berbagai media cetak di Singapura dan negara lainnya seperti di Indonesia, Malaysia, bahkan Vietnam tentang keberhasilan Mary tersebut. Sebagai tokoh masyarakat di bidang keuangan dan pendidikan di Asia, Mary telah membuktikan dirinya menjadi salah seorang individu yang paling dikagumi dan diperhatikan oleh berbagai media di masa ini. Di usianya yang masih muda, Mary telah mencapai banyak kesuksesan, bahkan lebih daripada yang pernah dicoba untuk dilakukan orang-orang yang usianya dua kali lipat darinya. Dia telah memenangkan berbagai penghargaan dan memecahkan rekor industri dari waktu ke waktu. Dalam beberapa tahun terakhir, Mary telah mengembangkan organisasinya MRO, Mary Riana Organization, sehingga sekarang beranggotakan lebih dari 50 orang. Mungkin sekarang sudah sangat banyak ya. Semua anggotanya adalah profesional muda yang luar biasa, yang percaya akan visinya dan telah bekerja bersama dengannya untuk mencapai impian mereka bersama. Pada saat ini, Mary memiliki dan mengelola beberapa bisnis di industri yang berbeda, yaitu bidang jasa keuangan, bidang seminar dan pelatihan, dan bidang non-profit melalui organisasinya, Mary Riana Organization. Dia memperluas jangkauannya bahkan sampai lebih dari bisnis-bisnisnya saat ini dengan menggunakan semangat, hasrat, dan keahlian bisnis yang sama yang membuat usaha-usaha sebelumnya sukses di Asia. MRO berbasis di Singapura, tempat dia saat ini berada. Beliau adalah seorang yang disebut seorang pemimpin di bidang keuangan pribadi dan seorang konsultan keuangan wanita yang serba bisa oleh ribuan klien dan peserta seminarnya. Mary meraih berbagai penghargaan bergengsi di industri keuangan dengan dukungan terus-menerus dari 50 konsultan keuangan di timnya yang dinamis dan berdedikasi tinggi, yang bekerja penuh waktu dengan organisasinya Mary Riana Organization. Sebagai seorang penulis buku yang terlaris, kolumnis majalah online, dan salah satu pembicara terbaik di Asia saat ini, tidak diragukan lagi Mary adalah seorang ahli di bidang keuangan pribadi. Dalam industri keuangan, Mary Riana dikenal sebagai seorang yang sering memecahkan rekor. Dia menerima sejumlah penghargaan yang bergengsi dalam industri keuangan termasuk Star Club President.
Top Rookie Consultant of the Year Award, Top Rookie Manager of the Year Award, Top Manager of the Year Award, dan Agency Development Award. Setelah melalui karir yang sukses mengesankan di bidang keuangan, dia membuat keputusan untuk mulai berkarya di luar dunia keuangan dan memperluas usahanya di bidang pelatihan dan konsultasi. Semoga buku ini bisa Anda sempat baca ya, sehingga bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih, God bless you, bye.